Dengan kepemimpinan dan energi muda yang Bung Bobi miliki, saya punya optimisme, teman-teman Demokrat punya optimisme. Tahun 2024 kepada calon gubernur Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution dan calon wakil gubernur Bapak Surya. Dilanjutkan dengan salam komando. Semuanya mau kanan, kiri, tengah, atas, bawah. Saya ingin memperkenalkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang Partai Demokrat usung dalam pilkada di Sumatera Utara. Telah hadir bersama kita Bung Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai calon gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Haji Surya sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara. Mas Bobi atau Bang Bobi ini saat ini menjadi wali kota Medan, tentu dengan pengalaman yang bisa dihadirkan untuk memimpin Sumatera Utara, karena memimpin kota Medan tentu itu menjadi etalase. Tetapi dalam skop yang lebih luas, dari satu kota kemudian memimpin 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Tetapi saya rasa dengan kepemimpinan dan energi muda yang Bung Bobi miliki, saya punya optimisme, teman-teman Demokrat punya optimisme, bisa memajukan Sumut 5 tahun mendatang. Ditambah dengan pasangan yang juga memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang di dunia politik, berangkat dari bawah dan akhirnya menjadi Bupati Asahan. Tadi cerita bahwa waktu menjadi calon wakil bupati, bupati periode pertama dan bupati periode kedua, ada tangan Demokrat di sana. Kita mengusungnya, sehingga mudah-mudahan harapannya kini bersama Bung Bobi juga bisa memenangkan pemilihan gubernur di Provinsi Sumatera Utara. Pengalaman yang saling melengkapi, energi muda dengan pengalaman serta wisdom, mudah-mudahan ini menjadi pasangan yang ideal dan kami punya optimisme bisa memenangkan pilkada, dan jika terpilih insya Allah menjadi gubernur dan wakil gubernur, mari kita sama-sama membangun Sumatera Utara yang semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.